A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله خد الكرام عاذني الله وإياكم جميعا الحمد لله بنعمة الإسلام والسنة على فهم سلف الأمة jangan lupa kita bersyukur ayol ikhwah عاذني الله وإياكم جميعا atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa kasih sayangnya kepada kita, Allah berikan kesempatan, kelapangan, sehingga kita mampu untuk melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Dan tak lain dan tak bukan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu agar menjadi dirikan kita, menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan tidaklah ayol ikhwah, atas segala nikmat yang kita peroleh, tak mampu untuk kita gandengkan atau kita sandingkan dengan apapun yang ada pada diri kita. Karena dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu adalah nikmat Allah. Yang mana tak dapat kita hitung banyaknya dan luasnya nikmat tersebut. Maka ayol ikhwah adzanillah wa iyyakum jami'an, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang telah Allah larang. Kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur orang yang sangat berpengaruh pada Islam, orang yang telah mengangkat derajat kita, orang yang telah memberikan tauladan dan juga sumbangsih luar biasa kepada kita, khususnya kepada umatnya. Yang mana dengan ini kita merasakan nikmatnya ibadah, kita merasakan nikmatnya Islam, kita merasakan nikmatnya sunnah, kita merasakan bagaimana hak-hak manusia itu dijaga, kemudian diangkat, kemudian dimuliakan. Itu atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui wasilah tangannya nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayol ikhwah, sebagai bukti cinta kita kepada Rasul adalah dengan senantiasa bersalawat kepadanya, dengan senantiasa membaca kisah-kisahnya, dengan berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Demikianlah wujud cinta yang paling agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah adzanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali di program kita dalam kajian sekaligus membahas kitab dari Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana di kitab ini kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya telah menukil riwayat, telah membacakan riwayat yang ditulis dalam kitab ini dalam bentuk kisah para rasul dan juga para nabi Allah Subhanahu wa taala, di mana kisah-kisah di sini adalah kisah-kisah yang diambil dari riwayat-riwayat yang menceritakan tentang perjalanan hidup,
keseharian dan perjuangan dakwahnya para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari perjuangan mereka dalam menghadapi kaum yang bandel, kaum yang tidak bisa diberitahu, kaum yang mungkin penuh dengan keburukan, kemungkaran, menceritakan bagaimana perjuangan mereka rasul-rasul Allah. Dan tidaklah ayol ikhwah, rasul-rasul Allah ini adalah orang-orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tujuan tak lain kita membaca kisah mereka adalah untuk mengambil hikmah, untuk mengambil faidah, untuk mengambil tauladan bagaimana mereka dalam menghadapi masalah, menghadapi suatu hal-hal yang sulit diterima melalui contoh mereka nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ayol ikhwah, adzani Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kisah seorang wanita yang menakjubkan. Kita telah membahas sosok wanita yang mana wanita ini mendapatkan kemuliaan di antara wanita-wanita yang lain, di mana wanita ini mengharumkan namanya atas izin Allah, di mana sebelum ia lahir pun Allah Subhanahu wa taala telah ridho pada dirinya. Dialah wanita yang menjadi sosok suri tauladan yang mana kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat Allah diterangkan bagaimana kisah perjuangan wanita ini, yaitu Maryam alaihissalam, yaitu ibunda dari Nabi Allah yang mulia Nabi Isa alaihi salam. Kita lanjutkan pembahasan tentang figur dari Maryam ini ayol ikhwah, karena untuk menambah motivasi kita khususnya bagi para wanita tentang bagaimana sosok Maryam ini dalam Islam. Bagaimana Maryam ini dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana firman Allah yang telah kita bacakan juga, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Jibril untuk mendatangi Maryam sekaligus menyampaikan tentang berita gembira kepada dirinya. Jibril bertemu dengan Maryam, menjumpai Maryam lalu berkata, "Ya Maryam, innallaha astafaki." Di sini Allah Jibril mendatangi Maryam dalam rangka untuk menyampaikan berita gembira ini, tentang berita di mana tidak ada berita yang lebih menakjubkan, berita yang lebih enak kita dengar selain berita yang datang dari Allah sendiri kepada hambanya. Demikian yang dirasakan oleh Maryam, berita yang dibawa langsung oleh Jibril kepada dirinya. Maka kata Jibril, "Ya Maryam, innallaha astafaki." Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan di antara banyaknya wanita di permukaan bumi, Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam, kata Jibril. Sesungguhnya Allah telah memilihmu. Wa tahharaki, kata Jibril lagi kepada si Maryam. Sesungguhnya wahai Maryam, engkau telah disucikan oleh Allah. Maka di sini para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan makna wa taharaki di sini adalah bahwasanya Maryam ini telah dihapuskan pada dirinya sifat-sifat buruk dan juga kejelekan-kejelekan yang ada pada saat itu di dalam dirinya. Saking mulianya Maryam ini. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, kata Jibril kepada Maryam, "Wastafaki 'ala nisa'il 'alamin." Sesungguhnya wahai Maryam, engkau telah dipilih oleh Allah sebagai wanita terbaik. Sesungguhnya engkau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita terpilih di antara wanita-wanita yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Masya Allah. Demikian bagaimana kemuliaan Maryam ini dalam agama kita, dalam Islam sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam sebagai wanita terbaik. Kemudian kita lanjutkan ayat ikhwah di sini tentang kisahnya dari Maryam, bahwasanya di sini disebutkan pendapat jumhur para ulama, disebutkan oleh Imam Abu Ibnu Katsir, bahwasanya jumhurnya para ulama mengatakan bahwasanya di sini melalui Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah sendiri wal Jamaah, bahwasanya
jika kenabian itu bisa diturunkan kepada kaum wanita, tapi sebagaimana kita ketahui jumhurnya para ulama, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya pendapat yang jumhur itu dan sahihnya bahwasanya nabi itu hanya diwarisi pada lelaki. Nabi itu diwariskan hanya pada lelaki. Jadi yang memegang amanah seorang nabi itu hanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada lelaki. Dan kebanyakan dari kisah-kisah nabi pun itu kebanyakan laki-laki, dan itulah pendapat jumhur para ulama. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, ketika ada misalnya wanita yang menjadi nabi, tidaklah sosok tersebut adalah Maryam alaihissalam. Jadi saking mulianya Maryam ini, derajatnya itu seperti nabi, karena ia telah menerima wahyu dari Allah, ia telah memiliki hikmah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah telah memberikan kemuliaan darinya sebelum ia lahir sampai ia dewasa. Baik. Maka kata disebutkan di sini, kalaupun ada wanita dari kalangan wanita itu nabi, maka tidaklah hal itu pantas diterima ataupun tidaklah hal itu mutlak diterima oleh Maryam alaihissalam. Baik. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya kenabian hanya diberikan kepada kaum lelaki. Tidak ada wanita yang menjadi nabi. Sehingga, di sini kata kuncinya ayol ikhwah. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Maryam ini adalah wanita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kalaupun disetarakan, ia setara seperti nabi. Cuman tidak mewarisi para nabi, dikarenakan tidaklah yang mewarisi kenabian itu hanya pada laki-laki, tidak pada wanita. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75, yang mana maknanya adalah Al-Masih. Di sini maknanya Al-Masih adalah Isa, Nabi Isa alaihi salam. Putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ini menjelaskan siapa si Maryam ini adalah sosok yang benar. Sosok yang dipercaya. Karena sebagaimana yang kita pernah menyebutkan bahwasanya nanti kita akan membahas tentang kisah dari Maryam ini yang terkena fitnah oleh orang-orang Israel pada saat itu, yang menuduh Maryam ini adalah wanita penzina. Karena wanita penzina yang mana Maryam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas kehendak Allah, dan Allah yang mengetahui baik buruknya keputusan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki Maryam ini hamil. Kita sebutkan untuk nanti lebih kita jelaskan secara rinci kembali, bahwasanya ini sebagai mukaddimah saja tentang fitnah yang menimpa Maryam ini, di mana Maryam difitnah ia telah hamil di luar nikah. Dan logikanya ayol ikhwah, mustahil seorang wanita bisa hamil tanpa ada seorang lelaki yang menghamilinya gitu. Seperti itu bahasanya. Dan itulah yang menimpa si Maryam ini. Lantas Bani Israel pada saat itu menuduh si Maryam sebagai wanita penzina. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadilah wa taharaki, kata Allah, Allah telah mensucikan Maryam itu, dan mutlak itu dilakukan oleh Allah atas kehendaknya untuk menguji bagaimana kesabaran dan juga ketakwaan dari Maryam ini. Maka di sini Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang mana Nabi Isa ini adalah lahir tanpa seorang ayah, yang mana lahir dari rahimnya wanita bernama Maryam alaihi salam. Maka itulah yang menjadi cikal bakal mengapa umat Nasrani bisa menuhankan
Isa bisa menuhankan Nabi Isa disebabkan ada peristiwa tentang pensaliban dan juga mereka menganggap karomahnya Isa ini adalah wanita, karomahnya Nabi Isa ini adalah lahir tanpa ayah dan ayahnya adalah Allah. Makanya fitnah yang diberikan oleh orang-orang Nasrani kepada Allah adalah bahwasanya Allah itu beranak. Allah itu beranak, yaitu itulah anaknya Nabi Isa ini. Maka oleh sebab itulah fitnah keji yang disampaikan oleh Bani Israel kepada orang Afwan, yang fitnah keji yang disampaikan oleh orang Nasrani kepada Allah adalah dengan mengatakan Allah itu mempunyai anak. Siapa anaknya? Itulah Nabi Isa. Siapa ibunya? Itulah Maryam alaihissalam. Padahal yang diyakini kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin bahwasanya tidaklah ada ayah dari Isa ini, melainkan ia lahir tanpa seorang ayah, namun ia memiliki seorang ibu yang bernama Maryam. Sedangkan ia lahir ataupun ia ada berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ikhwah, adzani Allah wa iyyakum jami'an. Hal ini tidak menafikan bahwasanya Maryam adalah wanita yang paling benar. Taib, wanita yang dijaga, wanita yang salihah. Taib, lagi masyhur dibandingkan dengan wanita-wanita sebelum dan sesudahnya. Taib, maka ini maksud di sini, perkataan di sini tidak meniadakan bahwasanya adanya wanita-wanita yang lebih baik. Ataupun maknanya adalah ada wanita-wanita yang juga mungkin memiliki akhlak, memiliki ketakwaan dan juga memiliki peran dalam dakwah ini layaknya seperti Maryam. Ada. Makanya makna disebutkan oleh para ulama, Nisa'il Alamin, Tawfaki ala Nisa'il Alamin adalah bahwasanya Allah telah menjadikan Maryam sebaik-baik wanita di zamannya. Taib. Di seluruh dunia yang mana itu ada pada di zamannya. Maka setelah berlalu zamannya Maryam akan lahir lagi wanita-wanita yang juga memiliki figur yang salihah di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita membacakan dalam sebuah hadis. Okay. Dalam sebuah hadis ayul ikhwah hadani Allah wa iyyakum jami'an bahwasanya disebutkan nama Maryam disamakan dengan Asiyah binti Muzahim. Nah, ini juga termasuk wanita-wanita yang memiliki cerita yang luar biasa dalam Islam, Asiyah. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya ketika kita menilik ataupun membuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka posisi Maryam ini disamakan seperti posisinya Asiyah binti Muzahim. Kemudian juga disetarakan dengan Khadijah binti Khuailid. Kemudian Fatimah binti Muhammad. Dan semoga Allah meridhai mereka semua. Wanita-wanita yang salihah ini. Taip. Maka ketika kita membacakan hadis-hadis Rasulullah, maka Rasulullah itu banyak memuji-memuji wanita yang mana memiliki peran besar dalam Islam ini, dalam kisah Islam ini sendiri. Sebagaimana disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah pernah menyebut Maryam, kemudian Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini merupakan istrinya Fir'aun. Kemudian juga disebutkan di sini Khadijah, istri pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Fatimah, yaitu anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga disetarakan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita-wanita terbaik. Maka ayol ikhwah adzani Allah wa iyyakum jami'an, di sini kita mendapati bahwasanya banyak figur-figur luar biasa wanita-wanita salihah, wanita-wanita salafiyah dalam Islam ini. Maka seyogyanya kita sebagai para wanita adalah seyogyanya para wanita, khususnya bagi akhwat, mengikuti ataupun membaca kisah-kisah mereka untuk mendapatkan pelajaran dan hikmah dan juga faidah bagaimana perjalanan hidup wanita-wanita luar biasa ini. Kemudian kita lanjutkan ayul ikhwah. Di sini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Taib, juga dinukilkan oleh Imam Ibn Bukhari, thumma Muslim, wat-Tirmidhi. Taib, perkataan dari Imam Ahmad, kemudian juga sembari dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidhi, dan Imam An-Nasa'i. Taib, kebanyakan dari perawi hadis, imam-imam hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidhi, dan Nasa'i, telah meriwayatkan dari jalur dari Hisham bin Urwah. Taib, dari ayahnya dari Abdullah bin Ja'far, dari Ali bin Abi Talib.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Maknanya di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah ataupun menyebutkan tentang dua figur wanita baik. Yang pertama Maryam di zamannya, kemudian juga Khadijah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga Imam Ahmad berkata dari jalur Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Muammar telah menceritakan kepada kami, ini jalur periwayatannya, bahwasanya dari Qatadah dan juga dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukup bagimu 4 wanita dunia. Ini kata perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu 4 wanita yang ada di dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu 4 wanita terbaik dalam di dunia ini. Pertama tersebutlah Maryam binti Imran, kemudian Asiyah istrinya Fir'aun atau binti Muzahim ayahnya, ataupun lebih akrab dikenal dengan Asiyah bin istrinya Fir'aun. Kemudian selanjutnya Khadijah binti Khuwailid, yaitu istrinya, istri pertama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah Fatimah binti Muhammad anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyul ikhwah hadanillah wa iyyakum jami'an, kita kembali juga di sini Imam Ahmad dari jalur periwayatan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya sebaik-baik wanita kata Rasul adalah yang mampu menunggangi unta. Ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita adalah ia yang mampu menaiki unta atau menunggangi unta atau kuda. Wanita Quraisy yang paling baik adalah yang paling sayang kepada anak kecil dan yang menjaga harta suaminya. Maka di sini disebut oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya makna hadis ini ditujukan pada istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kembali ayat ikhwah adzanillah wa iyyakum jami'an. Di sini dari riwayat Abu Ya'la Al-Musili, dari riwayat Abu Ya'la Al-Musili, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat 4 garis di atas tanah. Ini menceritakan tentang riwayat bahwasanya dari Ibnu Abbas. Ini yang menceritakan adalah Abu Ya'la Al-Musili. Dia menceritakan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat 4 garis di tanah. Kemudian mereka, Rasulullah berkata, tahukah engkau apa ini? Rasulullah berkata kepada para sahabat. Lalu para sahabat pun menjawab, seutama Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ketika Rasulullah bertanya alasan mengapa Rasul membuat 4 garis itu, maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasul itu lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya wanita yang ada di permukaan bumi ini, seutama-utamanya wanita yang menjadi penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Asakir. Demikian bunyi dari hadis menceritakan tentang keutamaan wanita bernama Maryam ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wanita terbaik yang termasuknya itu adalah namanya Maryam alaihissalam. Kemudian ayol ikhwah a'adhanillah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan kembali tentang sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan tentang keutamaan Maryam juga. Baik, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum laki-laki yang sempurna berjumlah banyak. Katsir ar-rijal. Banyak kaum lelaki itu
istilah istimewa. Taip. Yang sempurna, yang gagah, yang matang, yang berwibawa. Taip. Banyak dari kalangan para lelaki. Kemudian sedangkan pada kaum wanita, yang sempurna hanya ada tiga. Yang pertama adalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan juga dan Khadijah binti Khuwailid. Baik. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada satu wanita yang mana juga memiliki keutamaan dan kedudukan layaknya wanita-wanita terbaik yang disebutkan oleh Rasul tadi, yaitu istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Aisyah dibandingkan kaum wanita yang lain ibarat keutamaan sarit dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Taip. Jadi Aisyah ini juga memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatil kiram, demikian beberapa riwayat menceritakan tentang keutamaan dari wanita-wanita yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana menceritakan tentang bagaimana keutamaan para wanita-wanita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi berupa wanita-wanita terbaik dalam sejarahnya Islam. Kemudian kita lanjutkan materi kita ayol ikhwah di kisah kelahiran Isa putra Maryam. Taip. Setelah kita menyebutkan beberapa keutamaan dari Maryam ini, taip, disebutkan juga bahwasanya Maryam ini memiliki kedudukan yang luar biasa dalam Islam sendiri, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ia adalah sebaik-baik wanita. Taip. Mencukupkan hanya 4 wanita di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di situ adalah Maryam bintu Imran. Kemudian kita lanjutkan tentang kisah kelahiran Isa putra Maryam. Bagaimana awal cerita kisah tersebut terjadi, Isa terlahir tanpa seorang ayah, melainkan ia lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Maryam alaihissalam. Kita ketahui ya ikhwah, sebagaimana seluk-beluknya Maryam ini, dia ini sudah hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sudah hidup dengan taatnya ia beribadah. Bahkan ia tidak pernah keluar dari rumahnya. Dalam artian dia tidak pernah keluar dari biliknya. Dan pernah kita sebutkan bahwasanya Maryam ini tinggal di Baitul Maqdis, taip, atas bimbingan dari Nabi Zakaria, dan ia tidak diizinkan untuk keluar dari biliknya, dan ia pun tidak ingin untuk keluar gitu. Dan inilah bagaimana bentuk keutamaan dari Maryam ini. Maka ketika munculnya fitnah tentang bahwasanya Maryam ini telah berzina, maka ini salah satu dalil yang membuktikan bahwasanya mustahil Maryam ini berbuat hal yang keji demikian. Karena ia adalah wanita yang terjaga, wanita yang menjaga diri, wanita yang menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Ia tidak pernah keluar dari biliknya selama hal-hal itu tidak bermanfaat. Dan tidaklah yang mengetahui biliknya itu hanya 2 orang, Maryam dan juga pamannya Zakaria. Karena Zakaria sendiri mengetahui bagaimana ketatnya penjagaannya terhadap Maryam. Bahkan untuk sekedar biliknya atau kamarnya sendiri hanya Zakaria yang mengetahui. Dan yang berhak masuk ke dalam bilik tersebut atau kamar tersebut adalah hanya Zakaria. Dan ini menandakan dan hujah membantah fitnah-fitnah yang disampaikan oleh para pembenci Maryam. Yaitu pada saat itu adalah Bani Israel yang menuduh bahwasanya Maryam ini telah berzina. Maryam ini adalah telah berbuat hal yang keji sehingga ia hamil dan melahirkan Isa.
Demikian ayol ikhwah adzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan inilah salah satu dalilnya, kisah tentang Maryam bahwasanya ia dari kecil terjaga dan memang menjaga diri. Khatil kiram adzani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan artinya, dan sini bisa ikhwan baca dalam Al-Qur'an tip surat Maryam ayat 16 sampai 37. Kita bacakan artinya, diceritakanlah sebuah kisah, tip ana sampaikan dalam bentuk kisah. Tip ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 16 sampai 37. Tip itu kisah tentang bagaimana lahirnya Isa dari rahimnya Maryam. Tip dan ini kita sampaikan dalam bentuk kisah. Diceritakan ayol ikhwah adzani Allah wa iyyakum jami'an, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan tentang kisah Maryam ini dalam Al-Qur'an, bahwasanya ketika Maryam ini mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentang ia akan diberikan sebuah ujian, di mana ujian ini mungkin sulit untuk diterima oleh kebanyakan wanita-wanita yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yakin bahwasanya dengan keteguhan iman dan takwanya, Maryam ini mampu melalui ujian ini. Di mana ujian ini sangatlah sulit untuk dihadapi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini kepada Maryam karena Allah pun tahu bagaimana kokohnya dan juga kuatnya ketakwaan dari Maryam ini. Disebutkan yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Nah, di sini setelah mendapatkan hikmah tersebut atau kabar tersebut, maka Maryam ini menjauhkan dirinya dari keluarganya. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka. Ia membuat sesuatu yang mana tidak ada yang mampu menemuinya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan kisah ini dengan menyebutkan kisah Zakaria, yang telah kami sampaikan di awal kisah, yang telah kita sampaikan di awal kisah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Ali Imran, kemudian kedua kisah tersebut digabung dalam satu redaksi sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Anbiya. Bisa kita dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 89 sampai dengan 91. Telah kami jelaskan, kita telah menjelaskan bahwasanya ketika Ibu Maryam telah bernazar agar Maryam mengabdi dan mengurusi Baitul Maqdis. Tim sebagaimana kisah sebelumnya menceritakan bahwasanya ibunya Maryam ini atau suami dari istri dari Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki keturunan, dan di mana keturunan nanti ketika mereka sudah memiliki keturunan, maka ia berusaha untuk menjadikan anaknya itu atau Maryam ini kelak menjadi pengabdi di Baitul Maqdis untuk menjaga Baitul Maqdis sekaligus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ia diserahkan kepada iparnya, suami dari bibinya yaitu seorang nabi pada saat itu, Zakaria. Ini menggabungkan riwayat para ikhwatul kiram, ini kita gabungkan riwayat tentang kisah dari Nabi Zakaria, kisah dari Imran dan juga kisah dari Maryam ini digabungkan menjadi satu redaksi. Kemudian kita ringkaskan bahwa kemudian ia diserahkan kepada iparnya tadi yaitu Nabi Zakaria dan juga sekaligus suami dari bibinya. Maka lalu Zakaria ini menempatkan si Maryam ini dalam sebuah mihrab. Ini riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Setelah lahirnya Maryam ini, setelah ia beranjak remaja, maka ia mulai dididik oleh Zakaria dan juga Zakaria pun menempatkan Maryam ini dalam tempat yang sangat terjaga. Di sebuah masjid tidak ada seorang yang boleh masuk menemuinya selain dirinya. Maryam bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian di mana pada masa itu tidak ada tandingan orang ketika beribadah selain dirinya. Saking khusyuknya Maryam ini, tidak ada baik dari laki-laki ataupun perempuan yang mungkin bisa menyamai ibadahnya Maryam ini. Sepanjang hari, sepanjang malam ia senantiasa bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dia selalu dijaga oleh pamannya, oleh suami bibinya yaitu
Zakaria, Nabi Zakaria. Maka lantas pada suatu masa, atas izin Allah terjadinya peristiwa ini, muncullah peristiwa yang mana peristiwa ini membuat Zakaria terdorong, membuat Nabi Zakaria ingin untuk mendapatkan hal itu. Maryam pun diajak bicara oleh malaikat dan memberinya kabar bahwasanya Allah telah memilihnya dan dia akan mengurunkan kepadanya anak yang suci yang kelak akan menjadi seorang nabi yang mulia. Ini maka datangnya Jibril. Makna dari bunyi firman Allah, ya Maryam, innallaha astafaki. Selain menceritakan tentang keutamaan Maryam, juga ini menceritakan atau mengabarkan Jibril datang untuk membawa kabar bahwasanya Allah telah memilih Maryam untuk nantinya mengandung Isa alaihi salam. Dalam arti sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak-Nya mengkaruniai Maryam seorang bayi yang akan lahir dari rahimnya. Yang mana hal itu ataupun rahim tersebut nantinya akan lahir seorang nabi dan ia akan menjadi seorang nabi dan itu adalah Isa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya anak yang suci, yaitu nabi, Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Maryam pun merasa terheran-heran. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir diriwayatnya, dan wanita ini, artinya Maryam, merasa terheran dengan apa yang disampaikan oleh Jibril tentang ia akan melahirkan seorang anak tanpa bapak. Dan di sini ada diskusi. Tentunya ada sedikit diskusi di sini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya ketika Jibril menyampaikan tentang kehendak Allah ini, tentang mukjizat Allah ini kepada dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniai anak yang mana anak ini terjadi tanpa ada proses hubungan suami istri. Bahasanya demikian, lahir tanpa ada hubungan suami istri. Lalu Maryam ini berpikir bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang anak, seorang bayi tanpa ada hubungan suami istri? Di sini Allah Subhanahu wa taala membuktikan karunia-Nya, membuktikan kehendak-Nya dan membuktikan kekuasaan-Nya bahwa itu melalui Jibril itu bisa terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam pun berkata, bagaimana mungkin wahai Jibril, sesungguhnya aku belum bersuami. Aku belum bersuami dan aku tidak memiliki suami dan belum pernah menikah. Dalam artian belum pernah menikah di sini, belum pernah melakukan hal-hal yang keji demikian. Kecuali mereka memang menikah dengan cara yang halal. Maka Maryam pun mengatakan hal yang sama. Maka di sini Jibril menyampaikan kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya aku telah diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, memberitahunya bahwasanya Allah Azza wa Jal yang Maha Kuasa atas segala kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Dia menghendaki itu terjadi padamu wahai Maryam. Lalu di sini Allah Jibril mengatakan, maka Allah Rabbmu wahai Maryam akan berkata kun, jadilah. Fayakun, terjadilah. Maka oleh sebab itu kabar di sini membuat Maryam menjadi tenang dan menyerahkan segala urusan. Karena Jibril alaihissalam telah mengabarkan ini datangnya dari Allah. Bahwasanya karunia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lain yang harus dilakukan oleh Maryam sebagai bukti ketakwaannya, sebagai bukti ketaatannya, sebagai bukti bahwasanya ia telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengatakan kepada Jibril, aku terima keputusan Rabbku. Maka setelah mendengar penjelasan dari Jibril, maka Maryam pun semakin tenang dan ia menerima keputusan ataupun kehendak Allah yang akan ia alami nanti. Dia mengetahui dalam masalah ini mengandung ujian tentunya yang sangat besar, sebab orang-orang yang membicarakannya, banyaknya orang-orang yang menghujatnya, banyaknya orang-orang yang akan mungkin menghinanya, menjelek-jelekkan dirinya.
Tapi di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rencana atas hal ini. Tidaklah Allah menetapkan ini melainkan ada hikmahnya. Ada kehendaknya. Ada maslahatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini, tidaklah Allah mengetahui itu baik bagi hambanya. Sesungguhnya setelah mendengar itu, maka Maryam semakin tenang mendengar berita dari Jibril. Ayol ikhwah a'adhin ya Allah wa iyakum jami'an. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dari Maryam alaihi salam, tentang dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Dan juga kita menceritakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih Maryam untuk mendapatkan karunia sekaligus mungkin menjadi ujian bagi dirinya di hadapan manusia tentang akan lahirnya seorang anak yang suci, anak yang dimuliakan dari rahimnya, yang nanti akan menjadi seorang nabi yang akan meneruskan risalah dakwah, yaitu bernama Isa alaihi salam. Maka untuk kejelasan yang lebih lanjut, insyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biiznillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk melanjutkan materi ini dan menambah wawasan kita, sekaligus mampu untuk kita mengambil faedah dari kisah para nabi dan para rasul. Dan ketahuilah bahwasanya Maryam ini adalah ibunda dari nabi sekaligus rasulnya Allah, Isa alaihi salam. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang bagaimana perjuangan seorang ibu dari nabi, ibu dari rasul, yaitu Maryam alaihi salam. Ikhwatul kiram, demikian yang bisa kita sampaikan. Atas segala kekurangan ataupun kesalahan penyampaian datangnya dari kami pribadi, yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, sebagai hamba yang senantiasa meminta petunjuk kepada Allah, yang senantiasa meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah yang benar itu datangnya dari Allah sendiri sebagai Rabb yang memberi hidayah dan petunjuk kepada hambanya. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.